sawit mampu mengurangkan kos di samping membekukuhkan usaha memperbaiki kualiti produk. Bagi kawasan ladang yang memiliki pohon yang tinggi, proses menuaikannya mengambil masa yang singkat menerusi pengenalan pemotong kelapa sawit bermotor. Wartawan Syafinas Ali menyediakan paparan mengenai inovasi yang dibangunkan oleh Lembaga Kelapa Sawit Malaysia dengan kerjasama sebuah syarikat penyelidikan dan automasi tempatan Jaris Teknologi Sdn Bhd. Dalam industri perladangan khususnya kelapa sawit, sememangnya pelibatan golongan wanita amat kurang. Apatah lagi dalam tugas mencantas kelapa sawit sememangnya tidak pernah dilakukan oleh golongan hawa. Namun kerja yang dianggap berat menjadi ringan dengan terciptanya mesin yang dikenali sebagai cantas, iaitu mesin pemotong kelapa sawit bermotor. Abdul Samad atau lebih dikenali sebagai Pak Samad, 50 tahun, telah mengusahakan ladang sawitnya sejak usia remaja. Harga kelapa sawit yang mencecah ringgit Malaysia 800 setan adalah satu rahmat bagi Pak Samad. Nampaknya kerja kita pun dah hampir selesai. Jadi sebelum kita mengakhiri slot kita ini, ingin saya menemu ramah Encik Samad untuk beberapa soalan berkenaan dengan mesin cantas. Okey Encik Samad, saya nak tanya dari segi produktiviti, kalau kita nak bandingkan antara yang cara lama dengan cara baru, yang mana lebih produktif lah bagi Encik Samad? Kalau cara yang lama agak membebankan sikit lah kan. Jadi bila menggunakan cara yang moden ni, kerja kita agak lebih mudah daripada yang lama. Okey, dalam satu hari tu berapa ekar boleh diselesaikan lah dengan hanya menggunakan mesin ni? Dalam satu hari kita anggarkan lebih kurang, kalau purata lah ya. Kalau daripada pagi tu dalam sampai pukul 4 ataupun pukul 5, kita boleh duduk dalam 10 ataupun 15 ekar lah. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Itu pun kerja pun tak adalah kerja yang straight lah. Kita kerja sambil-sambil saja. Komen Encik Samad sendiri mengenai mesin ni kalau nak dibandingkan dengan cara lama lah. Kalau cara lama kita agak teruk sikit lah. Kalau gunakan cara yang baru ni, kita agak rasa lebih jauh berbeza dia, mudah dia. Oh, kira dari segi cepat dia lebih lah. Cepat dia lah. Okey, kalau dibandingkan dengan cara lama. Kalau cara lama memang kerja kita memang agak letih lah, teruk sikit lah. Penggunaan cantas penting untuk masa kini. Cara penuaian lama tidak lagi efisien jika mahu mendapatkan pendapatan yang lebih. Jadi, apa tunggu lagi? Untuk mendapatkan alatan ini, hubungi Itani Enterprise. Selain dari cantas, sebuah lagi teknologi bermotor khusus untuk pokok kelapa sawit yang rendah dihasilkan. Sikat yang panjangnya 1.5 meter membolehkan tandan kelapa sawit yang rendah dipotong dengan mudah dan berkesan. Muhammad Syahbudin, 21 tahun dari Bangladesh yang merupakan buruh ladang, telah menggunakan sikat sejak 4 bulan yang lepas. Mana lagi senang, pakai slok ataupun mesin? Pakai senang mesin. Tapi potong cepat-cepat boleh. Okay. Sekarang sakit tak dah. Okay, potong lagi? Cepat boleh. Oh, kiranya bagus lah. Bagus, mesin potong bagus. Dalam pukul berapa habis?
Mesin 400 buah mesin pukul 11, 12 habis. Lagi pakai slop pukul 1, 12 setengah. Baru habis. Okay. Bagi Hanafi, buruh dari Indonesia, penggunaan pahat secara manual mengambil masa yang lebih lama jika dibandingkan dengan penggunaan sekat. Kita akan slop, berapa jam masa yang diambil untuk disiapkan dalam masa satu hari? Ya, kadang-kadang satu hari dalam satu tempat itu kadang-kadang 2 jam lah pakai slop. Kalau pakai mesin, ya kira-kira kuranglah 1 jam. Kemana dengan penggunaan mesin cantas, masa yang digunakan untuk mencantas kelapa sawit boleh disingkatkan sehingga 1 jam. Kerana menurut Encik Hanafi, kalau menggunakan slop, ia mengambil masa selama 2 jam baru boleh disiapkan dalam 1 hari. Jadi, apa tunggu lagi? Untuk mendapatkan alatan ini, hubungi Itani Enterprise. Kalau dahulu, tandan kelapa sawit yang dicantas akan dipungut secara tradisional, di mana ia memerlukan tenaga kerja yang banyak dan mengambil masa yang lama. Namun, dengan inovasi, Graber telah memberi kaedah baru bagi proses memungut. Anda bekerja bawa Graber ni? Dah 1 tahun. Lebih kurang 1 tahun lah. Jadi dari segi pendapatan, untuk kutip buah ni bermula daripada jam berapa? Pukul 8. 8 pagi? Berapa hektar kamu boleh buat? Dalam satu hari 30 hektar boleh lah. Dengan Graber, ia mampu menjimatkan masa, tenaga dan kos di samping memaksimumkan kutipan hasil. Jadi, apa tunggu lagi? Untuk mendapatkan alatan ini, hubungi Itani Enterprise.